share juga ya. Kan masa harus dengerin apa kata orang, ya kan kita yang jalani. Iya makanya. Mau beli. Ya. Ya nanti mau nonton. Kabar bahagia bagi Lesti dan Bilar sudah semakin dekat. Tak hanya mengenai persiapan Lesti dan Bilar yang sudah memasuki babak baru, tapi rupanya di bulan ini juga Lesti akan merayakan hari ulang tahunnya. Hal tersebut mencuri perhatian kita sekalian, apalagi kemarin si Dede Lesti memberikan hadiah yang super mewah pada kekasih dan pujaan hatinya, yakni Rizky Billar. Tentu di momen ulang tahunnya ini, Lesti pun sudah memberikan kode-kode pada Rizky Billar tentang hadiah yang ia harapkan dari sosok kekasihnya tersebut. Sehingga hal itu pun membutuhkan kerja tim, dan rupanya Rizky Billar sudah mempersiapkan hadiah mewah untuk calon bininya itu. Ya, kita tahu bahwa sebelumnya Lesti Kejora sampai nangis di vlog Rizky Billar. Hal itu merupakan kode pada Billar, keinginan dan pujaan hatinya itu. Ya, tak lama lagi, nanti malam, tepatnya usai jam 00 waktu Indonesia bagian Barat, Lesti Kejora akan merayakan hari ulang tahunnya. So, persiapan serta surprise telah disiapkan sedemikian rupa oleh Rizky Billar. Dan rupanya Rizky Billar telah memilih hadiah mewah dan istimewa sesuai keinginan pujaan hatinya itu. Tentu saja karena mereka berdua adalah pasangan yang berusaha memantaskan diri dan saling menjaga hati serta saling pengertian satu sama lain. Sama Barry, saya seorang Lestiani gak punya mobil. Yang juara apa itu? Nanti beli ya, ya. Iya. Ya, setelah Rizky Billar mendapatkan kado berupa moge yang ia impikan, tentunya ia tak akan melupakan kekasihnya yang esok nanti malam lepas jam 00 akan merayakan hari ulang tahunnya. Dan juga kebersamaan dari pasangan yang lagi bucin ini tentu mencuri perhatian kita sekalian. Dan semua pada tidak sabar akan kado nan istimewa dari Rizky Billar pada pujaan hatinya tersebut. Gak bisa lewat. Benarkah hadiah berupa mobil Mercy untuk Lesti sudah disiapkan oleh Rizky Billar sebagai jawaban dari keinginan sang doi yang ingin menabung untuk mendapatkan, untuk memperoleh mobil impiannya tersebut? Tentu hal itu membuat kita tak sabar menunggu surprise yang sudah disiapkan oleh Rizky Billar. Tentu tak hanya kita, tetapi Lesti Kejora pun sudah tak sabar menunggu surprise spesial dari pujaan hatinya itu. Jadi bagi kalian yang masih penasaran bagaimanakah dan apakah kado istimewa yang disiapkan oleh Billar, jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Dan silakan kalian komen apa kado yang akan diberikan Billar pada Lesti pujaan hatinya itu. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.